Pemirsa, razia parkir liar di Kemayoran, Jakarta Pusat kembali menuai protes pengendara mobil. Ya, sepengendara tak terima kendaraannya diderek paksa lantaran hanya berhenti sebentar untuk mencari alamat lewat peta online. Mbak, ini saya mau jalan nih, Mbak. Saya buru-buru, Mbak. Dengan wajah kesal, pengendara mobil ini terus memohon kepada petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat agar tak terkena derek paksa. Saya di dalam jalan. Bahkan, pengemudi ini memohon dan mencoba memberikan penjelasan bahwa dirinya hanya berhenti untuk mencari alamat, namun petugas bertindak tegas dengan tetap melakukan sanksi menderek paksa. Meski kecewa, namun dengan pasrah, sang pengemudi mobil hanya bisa terdiam di kursi setir mobil saat kendaraan diderek. Saya lagi stop, saya lagi cari alamat. Ya kan? Kita sama-sama cari duit. Kita sama-sama cari duit. Saya kecewa, ya kan? Tutup belakang. Itu boleh, Pak. Di sisi lain, di kawasan Jalan Benyamin Sueb, pengendara lain pun melayangkan protes lantaran tak semua kendaraan terjaring razia derek paksa. Kali ini, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan yang langsung diderek menuju parkir IRTI Monas untuk didata dan dikenakan sanksi administrasi. Gali Putra, Jakarta.